Jangan. Gimana kondisi kamu? Ya, kondisi saya sudah membaik. Syukurlah. Saya izin periksa kondisinya Mira, ya Om. Iya, ya, silakan. Aku gak mau makan. Makan rumah sakit gak enak. Kamu harus makan biar kamu cepat sehat ya. Lagian makanan belum dicobain udah bilang gak enak. Makanan ini dimasak sendiri sama Chef Rio kok. Chef andalan rumah sakit. Biar papa coba deh. Dari bentuknya oke loh. Ya pasti gak enak lah, Pak. Tadi Chef siapa yang masak? Chef Rio. Enak kok. Enak banget malah. Cobain ya. Kamu mau ngapain? Aku mau live. Aku mau review ke followers aku. Aku mau bilang kalau makanan rumah sakit ini gak enak. Mira, tapi kan ini makanan sehat. Cobain dulu ya. Hi guys, welcome back to Mira Story. Nah, sekarang aku mau review makanan buat semua subscriber aku. Lihat nih, sekarang aku lagi mau review makanan di rumah sakit. Kan harus lihat tentang makanannya. Tuh, so standar gak sih semuanya? Lihat deh, ini kuahnya berminyak banget. Wah, rasa kamu baik ini. Aku yakin banget, pasti ini tuh bener-bener. Yuh, rasanya enggak banget. Terus ini kenapa kalau kalian mau lihat nantinya nih, ya. Ada orang yang jelek-jelekin masakan nah, rumah sakit dari kita. Dari tampangnya aja tuh udah keras banget. Serius? Kayaknya. Lihat pasti sendiri. Kalau dimakan, ya itu rasanya ketuk-ketuk. Tuh, itu gak enak, sampai kan? Banyak komentar negatif tuh, juga yang masuk ke rumah sakit kita. Belajar banget tuh orang. Ya ampun, tuh lihat ada enak banget dia jelek-jelekin masakan gua. Selama ini juga gak ada yang komplain kan? Belajar banget, yuk. Chef Rio dipanggil disuruh ke kantor atasan. Iya, sis. Kita betul dulu. Iya, ya. Terlaluan banget ya YouTuber itu. Iya, sampai-sampai pihak rumah sakit mencat Chef Rio. Sayang ya, padahal kan makanan sehat yang dibikin Chef Rio itu enak banget. Suster. Iya, Pak. Saya bisa ketemu dengan Chef Rio ya? Mbak, kok mindik-mindik? Lu kan? YouTuber. Emang iya? Kenapa? Lu kayak baru lihat YouTuber aja deh. Mbak YouTuber yang terhormat, gara-gara lu nge-review masakan gua dan bilang masakan gua gak enak, gua dipecat, gua kehilangan pekerjaan. Oh, jadi lu chefnya yang katanya chef andalan makanannya enak banget tapi ternyata gak enak? Ternyata gak enak. Emang lu cobain? Dari tampaknya aja tuh udah gak enak, tanpa harus gue coba. Oh ini nih, manusia akhir zaman. Yang cuma bisa nilai sesuatu dari luarnya doang. Ini. Ya udah, mendingan sekarang lo terima aja nasib lo. Kalau sekarang lo udah dipecat. Oh iya, terus jadi pengangguran gue. Apa sih, lepasin. Wah. Chef Rio, Chef. Ada yang ingin bertemu sama Chef, dan orangnya udah nunggu di koridor. Iya. Berharap gue ketemu sama perempuan kayak begitu. Oh ya, terima kasih ya. Chef Rio. Iya. Kenalkan. Saya Dirgantara. Saya dengar Chef Rio di rumah sakit ini dipecat ya, gara-gara ada seorang vlogger yang bikin hoax tentang masakan Anda. Betul. Saya ingin menawarkan pekerjaan untuk Chef Rio bekerja di resort saya. Chef Rio bisa masak makanan-makanan sehat untuk tamu-tamu saya di sana. Kerja di resort, Pak? Ya. Dan saya akan bayar gaji 2 kali lipat dari gaji di sini.
Di mana? Mau, Pak. Mau. Kalau gitu, ini kartu nama saya. Nanti hubungi saya. Pak, terima kasih banyak, Pak. Iya, iya. Sama-sama, Chef. Sebentar ya. Ya, halo? Apa? Kabur? Iya, iya, iya. Saya segera ke sana. Iya. Tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun. Semua ada di video. Yuk download aplikasi video sekarang.